Saya bulan lalu baru saja ke Flores, tepatnya ke Seminari Tinggi Rita Biret Maumere, dalam rangka untuk menghadiri temu Rektor Seminari Tinggi Interdiosesan yang diadakan oleh Forum Rektor se-Indonesia, dan yang menjadi panitia kebetulan ialah Seminari Tinggi Rita Biret, Romo Hilde dan stafnya. Lalu sedikit cerita bahwa ternyata untuk sampai di sana semuanya tidak sesuai rencana awal. Awalnya untuk ke sana kita bisa tempuh dari Surabaya, transit di Kupang, lalu langsung ke Maumere. Tapi rupanya ada Gunung Lewotobi di daerah Larantuka yang sudah satu tahun terakhir ini mengeluarkan abu, dan anginnya itu mengarah ke daerah Maumere, sehingga bandara Maumere ditutup, tapi bandara Larantuka tetap operasi seperti biasa. Maka saya mengubah tiket awal dari Surabaya Maumere ke Surabaya Larantuka. Ini menjadi semacam juga rahmat bagi saya yang pertama kali ke Flores ini, sehingga saya dalam satu kesempatan boleh mengunjungi Larantuka, Maumere dan juga Ende. Lalu dalam pertemuan para rektor Seminari Tinggi se-Indonesia itu, agenda utama kami ialah belajar bersama. Dan untuk tahun ini kami mencoba untuk belajar bersama Romo Irvantinus dari Kesultanan Agung Medan, mengenai bagaimana kami membimbing para formandi, para frater, khususnya teknik di dalam mewawancarai, teknik di dalam menggali apa yang menjadi pengalaman dan juga persoalan yang dialami oleh para formandi. Lebih dari itu, sebetulnya forum ini juga forum yang sangat luar biasa bagi kami, karena kami dari Sabang sampai Merauke itu boleh berkumpul bersama. Kami terdiri dari 14 seminari tinggi projo se-Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dan kebanyakan seminari tinggi yang kami dampingi, yang kami di mana kami bekerja itu adalah seminari tinggi interdiosesan, artinya ada lebih dari dua keuskupan yang bergabung bersama di satu seminari. Seperti misalkan Malang itu ada 10 keuskupan, 8 dari Kalimantan, Regio Kalimantan, 2 dari Denpasar dan Keuskupan Malang sendiri. Kami berkumpul dididik bersama, dan memang untuk konteks Seminari Tinggi Interdiosesan San Giovanni 23 Malang, jumlah kami tidak sebanyak dibanding kalau dengan Seminari Tinggi Rita Biret. Kami jumlah frater saat ini ada 108 frater, sedangkan di Rita Biret sana ada 400 frater yang berasal dari 5 keuskupan yang nantinya akan menjadi 6 karena ada pemekaran Keuskupan Ruteng menjadi Keuskupan Labuan Bajo. Nah, ini kami berkumpul untuk berbagi bersama, bersharing bersama pengalaman bagaimana kami mendampingi para calon imam yang berasal dari berbagai tempat dan budaya. Dan memang ada hal yang sifatnya umum yang kami temukan, tantangan-tantangan yang sifatnya umum yang kami temukan di dalam formatio, dan itu menjadi pergulatan kami bersama bagaimana kami dalam perkembangan zaman ini dengan generasi Z ini kami bisa mendampingi mereka secara efektif.
Tentu kami dalam pertemuan forum rektor seminari tinggi se-Indonesia ini tidak hanya berkumpul membahas sebuah tema atau agenda, kami juga ada unsur rekreatif dan kami oleh panitia diajak untuk mengunjungi Kawah Kelimutu di daerah Ende. Dan setelah itu kami berkunjung juga ke Keuskupan Agung Ende, di mana kami boleh makan bersama, makan siang di Wisma Keuskupan Agung Ende di Duna. Dan pada kesempatan ini saya mewakili para rektor juga mengucapkan selamat profesiat buat umat di Keuskupan Ende yang sebentar lagi akan melaksanakan menyelenggarakan tapisan episkopal Monsinyur Budi Kleden SWD. Semoga dari Keuskupan Ende semakin banyak orang muda yang tergerak untuk menjadi imam, bruder, dan juga pemudinya menjadi suster. Harapan saya untuk para frater khususnya di Seminari Tinggi Interdiocese San San Giovanni 23, dari pertemuan dengan para rektor ini, kami berharap para frater sungguh-sungguh serius dalam mempersiapkan diri, lalu juga semakin kritis di dalam menggunakan media sosial, apalagi di zaman gempuran informasi yang berasal dari media-media sosial, filsafat, teologi yang para frater pelajari, semoga itu menjadi alat untuk kritis di dalam menyikapi perkembangan zaman tanpa harus tergerus oleh arus perkembangan zaman, tapi kita bisa memanfaatkan kemajuan zaman ini untuk pewartaan, untuk mewartakan Kristus Sang Penyelamat kita. Saya kira itu yang bisa saya sharingkan dari pertemuan saya bersama para rektor seminari tinggi projo se-Indonesia yang tahun ini diadakan di Seminari Tinggi Rita Piret Maumere. Terima kasih. Salam.